saudara-saudara kita yang tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa, jangan diganggu. Ajak dengan lemah lembut, jangan sampai dicaci, jangan sampai dimaki. Kalau kita caci maki berarti sama dengan mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Munzir bin Fuad al-Musawa atau lebih dikenal sebagai Habib Munzir, pada masa hidupnya adalah magnet yang secara rutin mampu menarik ribuan sampai puluhan ribu jamaah dalam setiap pengajiannya. Lewat majlis Rasulullah yang didirikannya, Munzir mengajarkan berbagai keutamaan akhlak Nabi. Karisma, kehormatan, popularitas, dan kesuksesan Munzir sebagai da'i yang mampu merangkul berbagai golongan masyarakat seperti penebusan atas perjuangan di masa muda demi mengejar rasa cintanya kepada Rasulullah SAW. Munzir lahir pada 23 Februari 1973 dari pasangan Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa dan Rahmah bin Hasim Al-Musawa. Sebagaimana umumnya keluarga keturunan Hadromi, Yaman, ia dan empat saudaranya dibesarkan dengan nilai-nilai keislaman yang kental. Dia tuh nomor empat, jadi Ana, Syarifah Lu'lu, Habib Romzi, Habib Mundir, baru Syarifah Aliyah, itu lima orang bersaudara. Nah waktu itu masih kecil itu, kan Abah itu disiplin setiap ba'da maghrib kami harus hafalan Quran, ratib sama wirid. Nah kami itu semua, Ana, Habib Romzi, ya Lu'lu waktu itu, Aliyah belum lahir. Itu kami mulai dari juz amma terus ke juz 29 gitu kan, 29 28 28 ada yang ke 27 ada yang ke juz 1. Tapi mungkin enggak, dari juz amma langsung surat Muhammad hafalan gitu. Kenapa Bib gitu? Anak cinta sama Sayyidina Muhammad itu dari kecil udah gitu. Jadi kalau mimpin jadi imam itu dia baca surat Muhammad terus sampai Ana sama Bib Promis itu hafal surat Muhammad karena sering dibaca sama dia. SMA saya sama adik-adik saya itu disuruh kuliah sama Abah, gitu kan. Dan kami itu di kalangan Habaib kalau sudah Abah tuh bilang tuh kita udah samina wa ta'ala nggak berani ngelawan. Saya bilang tuh Mbah, saya tuh pengen itu apa namanya belajar syariah gitu, maksudnya kuliah agama nih. Enggak, kamu ekonomi katanya pertanian. Jadi anak itu samina wa ta'ala sama Abah tapi hatinya pengen ke agama gitu kan. Romzi juga begitu, Habib Romzi pengennya ke agama, nggak boleh suruh belajar akuntansi kuliahnya S1-nya. Munzir ini keras orangnya, jadi Allah yarhamuh. Ya, pokoknya katanya dibilang ke anak kan kakaknya, Bib, pokoknya bilang sama Abah, anak mau mesantren, anak nggak mau, suruh kuliah anak nggak mau. Fuad al-Musawa pernah merasakan pahitnya kemiskinan. Saat dewasa, berbekal latar belakang pendidikan jurnalistik di Amerika, ia mengubah nasib sebagai wartawan sukses dan kaya raya. Rupanya, pengalaman hidup serba kekurangan terekam kuat dalam ingatan. Karena itu, meski sejak dini Fuad membekali anak-anaknya dengan pengetahuan agama, secara keras, ia mendorong mereka menekuni studi ilmu-ilmu umum dalam pendidikan formal. Dengan begitu, ia berharap anak-anaknya sukses secara finansial tanpa perlu mengalami kemiskinan sebagaimana dialaminya dulu. Fuad boleh berencana, tetapi anak keempatnya, Munzir al-Musawa, rupanya melihat jalan berbeda. Rasa cinta Munzir pada gambaran sosok Nabi Muhammad membuatnya bercita-cita menjadi ulama agar bisa menyebarkan ajaran dan akhlak mulia Nabi kepada banyak orang. Lantaran lebih banyak sibuk menghadiri majelis-majelis keagamaan, ia kehilangan fokus pada studi. Sampai pada satu titik, Munzir gagal menyelesaikan pendidikan formalnya. Abah kami itu kan gak suka ketemu orang. Jadi kami pun agak gak begitu suka juga ketemu orang. Jadi rada susah ngobrol gitu. Orang gak humble gitu.
Nah, beda dengan Munzir. Munzir itu dulu waktu beliau masih jaga losmen pun, itu kerjaan beliau itu ngumpulin orang. Kalau ngumpulin orang itu ngomongin agama atau hanya ngomongin apa aja? Ngomongin agama. Oh. Itu yang kita heran gitu kan. Dia ngobrol biasa gitu, tapi dia ada waktunya di mana orang itu dengerin dia ceramah gitu. Anak kecil ceramah. Kita yang denger ketawa gitu karena ilmunya juga kan masih nama juga anak kecil kan terbatas. Tapi dia punya semangat itu yang kita dan punya pede salut ya. Gitu. Pede. Kekecewaan orang tua dan tekanan dari keluarga besarnya menjadi beban yang mewarnai awal masa mudanya. Sementara penyakit asma berat menggerogoti tubuhnya. Barangkali disinilah titik terendah dalam hidup Munzir. Kalau udah kambuh itu sebesar-besar biji jagung keringatnya itu, pucat pasi wajah, gak bisa ngomong, napas pun susah. Kecil itu. Yang kita pikirkan kalau mondok itu kan nginep. Ya siapa yang ngurusin gitu. Abah juga bilang gitu. Tapi dia punya semangat kuat. Enggak, katanya bismillah pokoknya. Ya Allah, ya udah bismillah berangkat. Pertama itu ke pondok Al-Kifahi At-Taqofi. Tebet. Nah, itu awal beliau bilang itu seminggu pulang. Disuruh pulang sama ustaznya karena ustaznya takut lihat begitu kan. Sampai ke rumah dia bilang, "Bib," katanya ke saya tuh, "jangan bilang sama Abah ya, sama Romzi juga dia bilang, jangan bilang sama Abah. Lu terus nanti gimana? Lu kalau bilang sama Abah pasti enggak boleh balik lagi." Itu disembunyiin di tempat kami di atas gitu kan. Udah dia agak sembuhan, balik lagi. Begitu terus. Dari Al-Kifahi atau Kafi, kemudian terus beliau pindah ke Al-Khairat. Nah, disitulah Munzir itu, di sana, di Al-Khairat, sekian lama, ketemu sama Habib Umar. Nah, itu yang membuka beliau kemudian terus, apa namanya, ya, Habib Umarnya yang pertama kali ngasih isyarah gitu kan. Kufiyatul Khodra, kata Habib Umar. Itu yang pakai kopiah hijau. Memang di dalam majelis itu waktu itu banyak sekian banyak itu cuman dia yang pakai kopiah hijau. Itu kan angkatan dia Jindan kan, dia Gures Bahrun, Mahdi Al-Hiyat yang di Jawa Tengah gitu kan. Soleh Jufri itu angkatan dia semua itu. Angkatan pertama gitu berangkat. Nah, waktu itu ribut lagi sama Abah. Ngapain berangkat ke sana itu lagi perang negeri itu. Siapa yang ngurusin kalau dia mati ya bagaimana ya Allah. Iya, Abah Masya Allah. Sayang sama anak-anaknya. Dia maunya sama Habib Umar, kita bilang kan. Akhirnya itu berangkat Munzir itu. Udah berangkat. Waktu itu kan belum ada handphone. Komunikasi susah gitu kan. Nelpon juga susah gitu kan. Putus-putus. Akhirnya dia kirim surat. Abah itu setiap kali membaca surat dari Munzir, nangis. Jadi kata Abah tuh, ini adik kau katanya dia udah bagus, dia bilang dia menguasai syair-syair, bahasa Arab. Dia sudah bisa banyak katanya ngomong fushah, amiyah, sudah lancar. Mudah-mudahan dia sehat. Itu terakhir kali Abah ngomong begitu. Habis itu beberapa waktu kemudian Abah meninggal, Munzir belum pulang. Jadi Abah itu enggak sempat melihat Munzir berhasil. Enggak sempat melihat Munzir jadi ulama. Mungkin kalau dia lihat, dia bakal bersyukur betul itu lihat anak. Pada tahun 1994, Munzir bersama 29 orang lain berangkat dari Indonesia untuk menyantri di Darul Mustafa, Yaman. Salah satu anggota rombongan adalah dai terkenal Habib Jindan bin Novel yang kemudian menjadi kawan dekatnya. Tahun 94 berangkat ke Hadramaut ke cari itu satu angkatan di waktu satu ke Hadramaut itu pergi bareng pulang bareng kamarnya pun juga di sana bareng di transitnya pun juga bareng kan transit kamar berdua-berdua kita bareng jadi kita ada 30 orang waktu itu santri yang mana 30 orang ini memang diminta oleh Al Habib Umar untuk berangkat belajar di Hadramaut dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini. Umar ingin memperbaharui hubungan antara Hadramaut dengan Indonesia. Yang dulu hubungannya kuat, kemudian karena dilanda komunis di Hadramaut itu terputus berpuluh-puluh tahun. Di era Perang Dingin, wilayah Hadromi atau Yaman Selatan adalah basis Partai Rakyat Demokratis Republik Yaman
yang berhaluan sosialis dan didukung oleh Uni Soviet. Ketika Perang Dingin berakhir pada dekade 1990-an, komunitas Tarekat Alawiyah di Yaman berupaya melakukan revitalisasi. Bersamaan dengan itu, Indonesia yang sebelumnya membatasi hubungan diplomatik dengan negara-negara sekutu Uni Soviet kembali mengizinkan pelajar Indonesia melakukan studi ke Yaman. Subhanallah, begitu tiba di Hadramaut, dua minggu kemudian, lebih kurang dua minggu, terjadi perang saudara utara dengan selatan. Oh. Kita masih belum telepon ke rumah, belum ngabarin orang rumah, terputus hubungan. Masya Allah. Sejauh apa kegigihan beliau, Habib Munzir, saat di Hadramaut itu? Iya, dia lebih tua dari saya beberapa tahun memang. Oh. Dia jauh lebih tua dari saya. Saya termasuk yang paling muda saat itu, yang paling kecil itu saya. Dengan kegigihannya belajar, terkadang juga ada mata pelajaran yang sulit untuk beliau itu, tapi tetap beliau berusaha dengan keras. Ada dulu di satu masa kita diperintahkan untuk menghafal kitab Zubad. Kita ngapalin, udah ngapalin sampai lama setengah mati dengan susah payah. Sampai setelah sekian lama ngapalin sampai ketiduran. Saat ketiduran terbangun cari mana kitab Zubadnya, lagi dimakan sama kambing. Keilmuannya begitu, pengetahuannya dalam fikih, dalam nahwu, dalam hadis standar biasa. Yang lebih dari dia, dari teman-teman banyak. Tetapi keunggulan beliau adalah kepasrahan dan menyerah secara totalitas kepada guru. Bagaikan mayit di hadapan tukang mandi jenazah. Apa kata guru, ya udah itu yang diturutin. Beliau punya keinginan sesuatu, tapi begitu Hai Umar udah bicara, ya udah dia buang nafsunya. Dia buang hawanya, dia buang keinginannya demi apa yang diinginkan oleh Habib Umar. Sampai beliau sungguh murkanya guru tuh, gak manfaat walaupun mau jadi ulama besar, tapi kalau dapat murka dari syekh, dari guru itu, keilmuan gak ada manfaat, dunia gak ada manfaat. Sampai beliau sempat bilang, kalau sampai Hai Umar marah kepada saya, ilmu saya gak ada gunanya, dakwah saya gak ada gunanya. Begitu tahu begini, mendingan saya jadi tukang sate daripada jadi ustad, tapi akhirnya dapat kualat kepada guru. Kedatangan Habib Umar bin Hafidh ke Indonesia membawa Munzir dan kawan-kawan kala itu adalah bagian dari upaya memperbaiki hubungan antara Yaman dengan Indonesia. Sebagaimana disebut peneliti Ahmad Syarif Syekh Bubaker, Munzir menjadi aktor utama kebangkitan Tarekat Alawiyah di Indonesia sejak pertengahan dekade 1990-an. Bahkan sampai itu apa yang beliau punya dari uang, dari apa kan, sampai dia sedekahkan kemana-mana. Dia bantu kepada orang, padahal keadaan lagi susah, mau ngirim duit aja saat itu susah. Ada waktunya momen tuh gak ada makanan apa-apa di rumah. Maka beliau akhirnya pas, kebetulan juga adik saya juga tinggal di rumah itu juga. Nanti ada apa? Gak ada makanan, lapar, mau makan siang. Habis bagaimana? Tahan. Kita jalan. Jalan kemana? Ke rumahnya Habib Ali Jufri. Karena kita ketok pintu rumahnya. Dibukain sama Habib Ali Jufri. Ahlan. Begitu. Masuk. Begitu masuk, tanya ada perlu apa? Nah, Habib, benarnya Anda gak perlu apa-apa? Kita, saya, Pak Munzir sini, saya tidak ada perlu apa-apa. Nah, keperluan kita cuma satu. Apa? Kita lapar, pengen makan, ada sisa-sisa makanan, apa aja keluarin dah sini. Dengar gitu Habib Ali Jufri senyum, ketawa dia. Tertawa lebar, terbahak-bahak. Dia bilang, ente bener saudaraannya sekarang. Ente ini saudaraannya. Beliau itu penyakitnya banyak. Penyakitnya sek, udah langganan. Sampai dia ada obat, apa namanya, oksigen gitu. Ventolinnya ada, kemudian juga ada diuap lagi, ada mesin uapnya. Dan di Hadramaut tadinya itu gak ada, baru ada belakangan. Sehingga itu mesin memerlukan listrik. Perlu listrik. Padahal kalau mati listrik ya udah. Gak bisa. Pernah malah waktu itu sampai beliau betul-betul udah setengah sadar udah, dan beliau perlu mesin itu, menggunakan alat itu. Sebab obat yang biasa udah gak mempan. Hingga akhirnya waktu itu kita lagi ziarah Nabi Hud. Jaraknya 4 jam dari kota Tarim. Jalan susah, terpencil. Gak ada listrik, Jumatan aja gak ada di sana. Saking jauh dari mana-mana. Kebetulan waktu itu ada mesin diesel
di sana, ya udah. Itu yang dimanfaatkan. Mesin dieselnya juga nggak stabil, ntar mati. Ntar ya kalau mesinnya mati, ini tambah parah sakitnya. Begitu. Sampai akhirnya beliau harus dipulangkan ke Tarim. Karena sakitnya beliau itu. Beliau bertahun-tahun itu ada alergi sampai luka yang nggak sembuh-sembuh di tangan dan di kaki. Padahal dia nggak ada diabetes, nggak ada apa. Entah alergi atau apa. Selalu lukanya itu sampai diperban, begitu berdarah, darahnya tembus. Begitu, nggak ada sembuh-sembuhnya. Selama bertahun-tahun. Tapi subhanallah begitu nyampe ke Indonesia, hilang semuanya sembuh. Sembuh itu lukanya. Tahun 1998, Indonesia mengalami berbagai guncangan besar ketika memasuki era reformasi. Di tahun yang sama, Munzir pulang ke Indonesia dan memulai sepak terjangnya sebagai dai. Peneliti budaya Ariel Herianto menyebut bahwa pada era tersebut, berbagai ekspresi keislaman di ruang publik meningkat, ditandai dengan kemunculan berbagai ormas keislaman dan tumbuhnya berbagai pengajian. Meski awal dakwahnya tidak berjalan mudah, Munzir akhirnya mampu melebarkan pengaruhnya di sekitar wilayah Jakarta. Sekitar tahun 2000, itu tadinya Habib Munzir belum memberikan nama majelisnya. Di saat kita mau mengadakan acara majelis, kita kan perlu izin. Betul. Gitu. Izin ke lingkungan. Betul. Izin kepada pejabat keamanan setempat, gitu. Kan. Selalu yang ditanyakan ini nama majelisnya apa? Gitu. Nah, di saat itulah saya coba bertanya kepada Habib, "Habib, ini kita kalau mau izin, ini perlu surat." Dan surat itu kan perlu ada kop suratnya. Betul. Gitu. Yang ada penamaan majelisnya. Kira-kira ini majelis kita apa namanya, Habib? Gitu. Nah, di saat itu secara spontan, Habib. Karena apa? Ya, Habib memang nggak pernah ada kepikiran kalau sebuah majelis taklim itu perlu nama, gitu. Iya. Gitu. Pertimbangan beliau adalah, yang beliau sampaikan ke jamaah itu adalah semuanya terkait dengan Rasulullah SAW. Gitu. Makanya beliau langsung mengatakan secara spontan, udah namakan aja Majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah dengan cepat berkembang menjadi tujuan spiritual banyak orang di sekitar Jakarta. Jamaahnya mulai dihiasi wajah tokoh-tokoh terkenal. Sebut saja beberapa contoh. Fauzi Bowo, Sudi Silalahi, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Tak ketinggalan, Dubes Amerika untuk Indonesia kala itu, Scott Marshall, sempat mengikuti majelis dan mengunjungi kediaman Munzir. Ya, ini tempat khalwatnya beliau ini. Sekarang kami jadikan ruang untuk Majelis Syura, Majelis Rasulullah, lembaga tertinggi di Majelis Rasulullah, supaya kita pertama tersemangati dengan auranya. Karena ruangan ini khalwatnya beliau, ruang khususnya beliau, ya kemudian yang menghijaukan ini juga beliau semua. Atas arahan dari gurunya, ya ada sebagainya. Jadi kita jaga itu. Nah, tapi ada ruangan satu lagi, itu ruangan kerja beliau. Di situ ada peta itu, peta Indonesia. Ada juga foto-foto beliau yang ketika beliau berkunjung ke Papua dan sebagainya. Di Papua, jadi dia ketemu biarawakti dalam perjalanan di Papua. Terus dia kesian lihat orang itu jalan kaki. Dipersilahkan biarawati itu naik di depan. Habib Munzirnya malah pindah ke belakang. Padahal kehujanan itu bak terbuka mobilnya. Munzir dikenal pandai merangkul berbagai golongan. Tobatnya seorang preman Priuk setelah Munzir mencium tangannya dengan sopan menjadi cerita populer di masyarakat. Habib Munzir itu memang nggak pernah mengekspos gitu apa yang kelebihan dia, ya apa-apa yang terkait perjalanan dakwah dia. Yang mengekspos itu anak buahnya. Habib Munzir begini, wah dia ada peristiwa begini, terus dia ketemu orang. Misalnya salah satu contoh misalnya, waktu dia cium tangan preman itu dia nggak pernah nyeritain itu. Yang nyeritain anak buahnya karena memang ada buktinya gitu, dia cium tangan. Iya. Pengalaman serupa dialami Nasrullah, salah satu muridnya yang mengaku menghentikan kebiasaan mabuk dan berkelahi setelah terinspirasi sosok Munzir. Zaman dulu itu ya kadang mungkin kita bilang masih agak curam atau gimana? Jahiliyah. Jahiliyah lah. Karena kan dulu masih apa narkoba masih. Oh bebas, mantan juga bang? Masih bebas segala macam. Alhamdulillah. Ketemu sama beliau, sama Habib Munzir ini semuanya bisa lepas, semuanya bisa hilang.
yang bikin abang mau tuh masuk ikut pengajian dan ketemu sama Habib Munzir tuh apa ya? Jadi kita gitu ya, orang anak-anak yang dulu nongkrong di namanya Jebut Pertigaan, nongkrong di situ, setiap Habib Munzir lewat kita pada bubar nih, udah takut. Padahal nggak diapa-apain. Padahal nggak diapa-apain, Habib Munzir cuma lewat doang. Karena beliau setiap lewat pasti buka kaca, pasti nyalam, assalamualaikum. Pasti kita yang lagi pada nongkrong malu. Begitu. Akhirnya punya pasti pada bubar. Oh, jadi Habib Munzir kalau lewat tempat-tempat tongkrongan, walaupun anak-anak tuh lagi pada minum, lagi mabok, dia tetap buka kaca. Buka kaca, ngucapin salam, assalamualaikum. Masya Allah. Ini anak beliau. Kata-kata apa bang yang bikin abang waktu itu bisa memutuskan gue harus berhenti nih dari hal-hal yang gak baik dan mulai ikut sama Habib Munzir, ikut MR. Jadi karena beliau itu salah satu yang anda teringat beliau bilang apa pandangan beliau lemah lembut itu pedang cahaya. Lemah lembut adalah pedang cahaya. Pedang cahaya. Pedang cahaya ini bisa menembus ke dalam hati. Habib Umar cerita Habib Munzir ini mengajak anak-anak muda untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan zikir kepada Allah itu di dalam hati kesultan. Bagaikan sultan. Habib Munzir mengajak orang, merekrut orang, hatta anak-anak muda yang preman semuanya. Betul. Begitu semuanya berdoa dengan linangan air mata, dengan zikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seperti yang diajarkan oleh Habib Umar dan diijazahkan oleh beliau. Munzir meniti jalan dakwah yang panjang dan berat. Tak peduli berbagai penyakit tak berhenti merongrongnya sejak kecil. Tapi bagaimanapun, tubuh manusia punya titik batas. Bib, apa lagi nih dirawat di rumah sakit lagi ya, nak ulang. Antum ini makan dikurangin khair, Habib Ana minta doanya selalu gitu dia. Jadi dia nggak pernah misalnya Bib Ana ini berat sekali hidup, nggak pernah tuh ada kata-kata seperti itu. Ya. Yang Ana ingat itu terakhir waktu menjelang beliau wafat, ya sehari lah sebelum wafat itu dia nelfon saya. Bib katanya apa namanya nanti. Setelah ini antum ya bahasa. Saya udah paham kalau bahasa beliau bilang itu maksudnya itu dana untuk acara waktu itu mau datang acara mutakoh ulama apa majelis muasalah kan beliau diamanahi sama gurunya. Oh iya, stamin Bib. Aman, insyaallah saya carikan. Nelpon lagi berapa waktu kemudian Bib, setelah ini antum ya. Khair Habib, kenapa antum enggak percaya mana? Apa cari sampai berkali-kali ya. Mungkin ada 5 kali dia nelpon gitu. Habis itu dia nelpon lagi, enggak ana angkat. Sampai 11 kali kalau enggak salah miss call itu enggak ana angkat. Besok beliau meninggal. Dan ketika meninggal itu saya baru paham. Beliau seolah-olah mau ngomong, tolong terusin ini. Terus saya bilang sama istri saya, kenapa enggak saya angkat telepon? Saya lihat miss call-nya. Berkali-kali itu saya bilang, Tit, telepon lagi pasti anak angkat. Afwan, saya enggak tahu beliau bakal pamit. Gitu. Tahun 93, saya bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya menangis di kaki beliau, merindukan beliau. Saya katakan saya ingin jumpa. Rasul berkata, belum waktunya. Saya katakan butakan mata saya tidak mau melihat, dasar bisa melihatmu. Maka Rasul berkata, sebelum usiamu 40 tahun kau sudah jumpa denganku insyaAllah. Usia saya sekarang 37 tahun. Seandainya ada sesuatu terjadi, teruskan perjuangan Sayyidina Muhammad SAW. Teruskan panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruskan perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina. Sampai terakhir waktu saya sebulan yang lalu ziarah Nabi Hud. Ada ijtima' dakwah para dai-dai dari penjuru dunia, dari Yaman dan sekitarnya itu berkumpul di dalam muktamar tahunan tersebut. Di momen itu Habib Umar menyebut tentang Habib Munzir. Di antara yang disebut oleh Habib Umar, ini Al-Habib Munzir ini adalah orang yang Sayyid Munzir, orang yang umurnya pendek dan panjang. Pendek, umurnya pendek. Ya cuma ya, 40 kan? 40 umurnya. Tapi panjang apa manfaatnya?
berkahnya. Sehingga kalau dilihat manfaat yang, dan karya yang beliau lakukan dalam umur yang pendek itu mengalahkan karya dari orang yang usianya 70, 80, 90. Sepanjang hidupnya, Munzir mengalami banyak perjalanan. Mulai dari menyambangi berbagai pengajian, menuntut ilmu ke Yaman jauh, sampai perjalanan dakwah rutin ke berbagai daerah. Lalu, pada tanggal 15 September 2013, ia melakukan perjalanan terakhir, berkumpul bersama kekasih yang dirindukannya seumur hidup, Rasulullah. Rumahnya berubah menjadi titik berkumpul lautan orang yang berduka dan kehilangan. Munzir muda melunakkan hati ayahnya lewat surat-suratnya dari Yaman. Bertahun-tahun kemudian, ia melunakkan hati ribuan orang lewat dakwahnya. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa telah pergi menuju keabadian. Tapi ajarannya tentang perdamaian dan akhlak mulia Nabi terus hidup di hati banyak orang.